Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Memasak Neti Resepis. Di video kali ini, saya mau membuat bolu kukus. Tetapi bukan bolu kukus biasa ya. Ini bolu kukusnya tanpa mentega dan pengembang. Yuk tonton videonya sampai habis. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya. Untuk adonan bolu kukus keju ini, kita membutuhkan 3 butir telur. Campurkan 3 butir telur di dalam 1 wadah mangkuk. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh SP dan 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian mixer di kecepatan nomor 2. Tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Gula pasir yang digunakan sebanyak 230 gram. Setelah semua gula pasirnya masuk, naikkan kecepatan mixer ke nomor 3 atau 4. Sambil adonan terus dimixer sampai putih mengembang dan gula larut. Setelah putih mengembang, turunkan kecepatan mixer di nomor 1. Tuang santan sebanyak 200 ml secara bertahap. Lalu mixer lagi selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Tepung terigu yang kita gunakan sebanyak 240 gram. Mixer adonan sampai benar-benar tercampur dan tepung terigu tidak bergumpal. Tambahkan sejumput garam halus. Lalu terakhir, tambahkan keju secukupnya. Di sini saya memakai 90 gram keju yang sudah diparut. Saya pakai setengahnya di dalam adonan dan sisanya untuk topping. Siapkan kukusan dan biarkan airnya mendidih. Sementara itu, siapkan cetakan bolu kukus yang dilapisi kertas. Sebelum dituang, aduk adonan terlebih dahulu. Lalu tuang adonan bolu sampai penuh. Setelah penuh, taburi keju parut di atasnya dan kukus bolu selama 15 menit sampai matang dengan api besar. Setelah matang, langsung keluarkan bolu dari dalam cetakan. Biarkan sebentar di rak pendingin. Selanjutnya, masak lagi adonan bolu kukus yang tersisa. Untuk satu resep ini, kita bisa mendapat 14 buah bolu kukus dengan ukuran sedang. Nah, selamat mencoba mempraktekannya di rumah ya. Semoga videonya bermanfaat dan memberi ide inspirasi bagi bunda di rumah. Kalau kamu suka videonya, silahkan like, kirimkan komentarmu di kolom komentar. Dan kamu juga bisa share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your cooking, Mom!